kabur-kabur gini, mending milih si Arif daripada abang lu sendiri. Lu gila apa gimana? Enggak, gua enggak gila, gua biasa aja. Ya terus lu itu. Lihat kasihan abang lu sendiri. Udah lu di sini anjing. Tah ini sih nyuruh-nyuruh gua. Ya keluarga gua tinggal lo aja. Ya bodo amat lu tinggal sendiri bisa anjing. Lu gara-gara duit, harta lu anjing sampai lu ninggalin kakak lu sendiri. Hah? Daripada gua mati kelaparan di sini. Kelaparan enggak mungkin, enggak mungkin kelaparan anjing. Sama Alif lah. Lu pantasnya mat. Ngapain lagi? Hah? Eh. Anjing. Anjing. Lu, jangan lu. Cari gua lagi, gua bukan lagi adek lu. Ih, mau. Oh, ya kalau misalkan dia dicuri mah gua cari aja lu anjing. Iya, gampang gitu kan. Gua udah tahu rumah lu bakar-bakar sekalian rumahnya. Udah lah sekarang kalau misalkan ini takutnya lu kenapa-napa tuh. Bukannya tambah parah. Ya udah ke rumah aja. Udah rempet 3 aja kali ya, Dik. Ah, rempet 3 aja. Biar ini biar cepet. Udah yuk, ayo rempet 3 aja yuk. Rempet. Aja. Ih, ada bae lu mah. Lu masih kuat jalan. Yuk, buru. Mau di tengah atau belakang? Udah lu di belakang aja ya. Mau di tengah. Aturan sih si itu di tengah. Ya biji gua sih. Biji gua sakit. Taruh. Udah. Yuk. Ini biji gua sakit anjir. Yuk rempet 3 aja anjing, si Jay ada bae. Ini Jay, ini Jay. Kan udah tadi bantuin. Ini enggak rame-rame, Jay. Berarti gini, Dik. Apa namanya? Si Alif ini udah gak ada takut-takutnya berarti sama komplotannya anjir. Ruang terbuka kayak gini loh, Jay. Berarti pemukiman. Jay, berarti lu sekarang mah jangan harus hati-hati maksudnya. Sekarang lu yang diteror anjing. Iya. Teror. Ya mungkin diterornya kayak gini, Dik. Apa namanya? Kan si Alif haus kekuasaan, kayaknya pengen nguasain semuanya, mungkin ngabisin dulu si Jay kayak gitu. Iya, bisa jadi. Huh, ada bae anjir. Pada miring semuanya itu. Ya udah sekarang mah mending apa namanya? Mending apa sih? Kita balik aja dulu anterin si Jay. Lu bisa Jay, aman. Aman si Jay, aman. Belakang tuh ada. Hah, ada bae ya Allah. Si Jay mah. Oke guys, pokoknya ikuti aja. Sekarang gua mau nganterin dulu si Jay, nanti gua lanjut lagi, guys. Udah nyampe ke rumah si Jay, guys, kita anterin. Kasihan ditonjokin kayak gitu sih. Iya anjir asli. Untung lu gak mati. Dih. Si Pino mau kemana anjir? Si Pino mau kemana? Hah? Lu mau kemana mau atas kayaknya? Mau kabur dari rumah apa? Kabur. Gua mau pergi. Lu kabur kemana bener ya? Lu lihat nih abang ya, lu nih. Gua mau ke Alif lah. Lu ngapain sih ke si Alif lah? Ya ngapain gua jadi di sini? Buat apa gua di sini? Maksudnya buat apa? Buat apa? Tadi aja seraka gimana? Ya kan lu baru di sini sama abang. Seraka apa aja sih? Seraka gimana sih maksud lu? Lu yang harta lu yang peninggalan orang tua itu mana? Orang tua kita? Ya kan udah lu ambil kata si Alif lah. Kan lu yang ngambil, hah? Kenapa lu masih bahas-bahas? Hah? Ya kan tapi dia udah ngumpetin sebelumnya. Gimana? Kan dia udah ngumpetin sebelumnya. Ngumpetin juga karena kebaikan kan? Ya bodo amat, pokoknya dia udah serang sama gua. Itu kenapa ngambil? Hah? Ya siapa? Ya mana gua tahu, gua enggak ngambil. Lu jangan ngambil tapi ngambil. Gua enggak ngomong. Lu yang ambil. Ya gasak semuanya itu, hah? Lu mau gasak mau diambil semuanya terus lu kabur dari rumah. Ya bodo amat, terserah gua. Udah. Itu mah lu yang seraka bukan si Jay anjir. Si Jay juga nyimpen bukan make. Udah lo mau kemana? Udah lo di sini aja ngapain? Ya gua mau pergi dari rumah ngapain sih? Harus larang-larang gua.
Nah, lu mau pergi pergi ke kemana anjir? Gua mau pergi ke, gua mau jadi keluarga si Alif. Silang beli si Alif udah sih, Cin. Apa sih, ha? Lu, lu, si Alif sih. Lu tolong apa gimana sih? Lu mau udah di gua tolong, ha? Udah di ini anjir sama si ya, Alif anjir. Nih, dengerin, apa namanya? Lu tuh udah di doktrin sama si Alif lu. Si Alif tuh cari kesempatan gara-gara harta yang peninggalan orang tua lu. Hah? Dia itu jadi senjata buat ngehancurin lu sama si Jay. Iya, gua ngancur. Ya ini buktinya keharmonisan lu berdua jadi kayak gini. Ya terserah kayak gini ya. Ji. Ambil aja. Ambil aja. Ngapain, ha? Ambil aja. Di rumah ngapain sih si Alif, ha? Lu ngapain sih, Mak? Terserah gua. Nih. Udah lo gak usah pergi anjing. Lihat, kasihan abang lu sendiri loh. Kalau misalnya lu tinggalin. Ya bodo amat, ngapain sih harus gua mikirin? Kan lu ada lu berdua, tinggal urusin aja abang gua. Di keluarga itu cuma ada lo doang, ya. Ya ini lu ngapain sama dia terus, ha? Eh. Gua tuh cuma bantuin si J ya. Gua juga kerja sama si J buat ngeinin si Alif. Gua juga punya masalah sama si Alif. Bukannya gua mau ini si J. Gua mau ini kerja sama. Hah? Terus hubungannya sama gua apa? Kan enggak ada. Kan adanya si J. Kan lu adanya si J. Lu sekarang mau kabur-kabur gini, mending milih si Arif daripada abang lu sendiri. Lu gila apa gimana? Enggak, gua enggak gila, gua biasa aja. Ya terus lu itu. Lihat, kasihan abang lu sendiri. Udah, lu di sini anjing. Ah, ini sih nyuruh-nyuruh gua. Ya keluarga gua tinggal lo aja. Ya bodo amat, tinggal sendiri bisa anjing, ha. Ya aja udah bisa orang gua nitipin lo ke gue, udah lo di sini anjing ngapain gua harus ngikutin lo lagi, ha? Ya itu bukannya serakah, itu tuh demi masa depan lu. Ain sih lo, banyak bacot anjing. Tuh dengerin ke abang lu. Terserah gua. Dia lu nimbun harta dari peninggalan dari orang tua lu buat apa? Hah? Buat masa depan lu anjing. Tuh, dengerin. Buat masa depan buktinya aja sekarang enggak ada. Mana? Emang nih, gua tanya sama lu, Jay, lu pernah make sedikit gak peninggalan orang tua lu yang itu yang warisan? Kalau gua ambil, kalau gua pakai ya udah gua ambil aja sih. Udah habis mungkin kayak gitu. Iya. Tuh, lu bego amat sih. Hah? Ya, terus mau lu gimana? Gua mau pergi nih. Mau lu tinggal di sini, goblok. Udah lu di sini gua sampai itu. Ngapain sih terlalu gua lah. Lu kasihan loh, lu gak kasihan, lu lebih memilih orang lain daripada abang lu sendiri. Iya emang gua milih orang lain, gua milih Alif, kenapa? Sini deh. Kenapa sih lu ambil, udah dari sini cek. Ngapain sih lu ambil, ambil. Udah lu kasihan loh, abang lu ngapain? Ngapain sih? Lu ngapain? Ngapain, ha? Lu mau ngapain? Lu mau ngapain juga? Lu kabur-kabur gak mau ngapain? Ya gua mau kabur emang apa? Lu tuh dimanfaatin sama si Alif. Bodoh amat. Hah? Lu tuh dimanfaatin. Bodoh amat terserah gua. Gua lagi mau cari uang juga. Emang gua sama dia dikasih uang? Enggak, gua enggak dikasih uang. Lu jangan ngomong enggak dikasih uang, kasih uang. Emang dia kebuka sama gua, ha? Nih, jelasin Jay itu yang harta itu jelasin dulu lah biar cepet ini apa? Biar ade lo ngerti lah. Siapa tahu ngerti. Nih ya. Gua ngumpetin harta orang tua itu buat masa depan lo. Kalau gue kasih lo suka langsung habis anjing, boros banget. Ya biarin aja, yang penting lo ngasih, ada buat ngasih ke gua. Ih, batu banget. Udah mikirin ke depannya, Pino. Cuma sih aja jelasin juga anjing. Nih, mungkin kata si Jay itu tuh duit halal yang terakhir dari orang tua lo. Hah? Dia tuh mau misalkan lu jadi lebih baik kan ada tuh uang bisa dipakai mungkin. Iya, lu mikirnya harusnya ke situ. Ya, terserah gua lah, mau gua menjadi baik, mau jadi jahat, ngapa sih? Ya lu juga gak aja. Pasti seumur hidup lu pasti jahat, pasti enggak. Pasti ada baiknya. Lu juga pasti ada nanti mau mikir mau berubah. Gila ini. Udah ya masuk. Ini sih ya, masih nyuruh gua aja. Udah kan lu mau ngomong segini ya. Udah mau ngomong segini. Lu jangan kasar-kasar gitu dong. Hah? Lu enggak mau cabut ngapain sih? Udah kan gitu. Lu enggak ingat lu yang jagain lu selama ini tuh abang lo anjing. Udah amat terserah gua, siapa yang mau jagain gua juga. Kali mas sekarang anjing. Udah benar di iniin sama si Alif anjing. Hah? Lu udah di hasut apa sih sama si Alif? Hah? Ya lu gak perlu tahu. Apa yang sih harus tahu? Lu mau pergi gini disuruh sama si Alif? Pengen gue sendiri. Karena lu udah dihasut sama dia, hah? Kagak. Gue udah
terbuka lah sama Alif. Alif juga udah terbuka sama gua. Terbuka apaan? Hah? Terbuka ya, apaan? Ini aja dia. Tapi kalau misalkan emang si Alif udah terbuka, tapi lu masih jadi kacungnya. Terserah gua lah, yang penting gua dapat duit. Lu sama si Jema lu enak anjing maksudnya ya. Cuma lu udah buta sama duit anjing. Lu gara-gara duit, harta lu anjing sampai lu ninggalin kakak lu sendiri. Hah? Daripada gua mati kelaparan di sini. Kelaparan gak mungkin, gak mungkin kelaparan anjing. Sama Alif lah. Lu pantasnya mati, Pino. Ngapain gua harus matiin dia nih? Matiin dia anjing. Nih ingat, ini tuh abang kandung lu. Hah? Abang kandung lu. Terserah gua mau abang kandung siapa kek, enggak peduli. Dan gue mohon. Mohon sama lo nih. Lu ngapain lagi? Hah? Eh. Anjing? Anjing. Jangan cari gua lagi. Gua bukan lagi adek lu. Ih, mohon.